Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Dari kemarin pre-order Super Pass udah ada ya cuy. Jadi di video kali ini aku bakal bahas trik hemat supaya kalian bisa beli Super Pass di bulan depan. Sekalian aku bakal review untuk Super Pass bulan depannya cuy. Oke, untuk pre-ordernya nih coy, udah keluar dari kemarin ya. Oke, untuk cara hemat beli Super Pass adalah yang pertama, kalian beli Super Pass-nya tunggu pas udah rilis aja cuy. Kenapa aku bilang pas udah rilis aja? Karena pas beli Super Pass itu ada fitur beli yang Super Pass Plus sama beli yang Super Pass biasa. Bedanya apa sih? Ya tentu aja harganya cuy. Kalau Super Pass Plus kan tik 899 Golden Star. Kalau yang Super Pass biasa itu 300-an Golden Star cuy. Kalau yang lain itu paling ya kalau Super Pass Plus kalian dapat border sama bonus hadiah tambahan, terus lompat level juga. Kalau beli Super Pass yang harganya 300-an itu dimulai dari level 1, itu aja cuy bedanya. Ini aku juga kemarin beli yang Super Pass biasa ya, bukan Super Pass Plus cuy. Ya kelar-kelar aja ininya. Dan langsung juga bisa diambil nih. Sekarang udah level 89 nih. Bukti aku beli Super Pass biasa adalah nih di sini. Aku nggak dapat semacam border atau apapun. Aku selalu langganan Super Pass biasa ya nih. Sama sekali nggak ada apa border Super Pass Plus nih. Dari season berapapun nih. Ini kan Super Pass Plus Season 2, Super Pass Plus Season 3, terus Super Season 4 yang kemarin. Tuh nggak ada bingkai Super Pass Plus coy. Aku menurutku sih lebih baik beli Super Pass biasa ya, soalnya sama aja cuy. Yang dari harganya kalau Super Pass Plus itu 90.000, kan Super Pass biasa hanya 25.000 cuy. Ya kan? Jadi diskon banyak banget tuh dari 90 ke 25.000. Kalau pengen hemat lagi, kalian bisa manfaatin snack video cuy. Itu biar lebih hemat, malah kalian nggak keluar sama sekali ya. Dimana kalian cuma nonton aja minimal 15 menit per hari itu udah cukup coy. Oke, di sini aku udah persiapan ya cuy untuk beli Super Pass season depan cuy. Dari bulan kemarin, ini pas apa rilis Super Pass kemarin aku udah persiapan coy. Nih, ini udah lama ya sekitar 1 bulan karena untuk persiapan Super Pass bulan depan. Nih, aku udah ngumpulin sekitar apa namanya nih 87 coy. Lumayan ini untuk bisa beli Super Pass. Nah, kalau kita tarik bisa tarik sekarang nih. Aku bakal tarik aja ya. Nih, tarik coy. Ini aku apa persiapan dari bulan kemarin. Jadi ini agak lama ya, 1 bulan kurang. Berarti sekitar 3 mingguan. 3 mingguan coy. Ini langsung aja kita tarik. Bentar, paling tunggu sebentar langsung udah terkirim di sini. Tuh kan, biasanya kayak gitu. Dipotong pajak 1.500 jadi 48.500 cuy. Langsung bisa kita beli Super Pass cuy. Oke, langsung aja kita. Oke, yang pengen kayak gini ya cuy ini, aku kasih tahu caranya cuy ini, caranya cuy. Oke, untuk top up gratis 100 Golden Star bahkan sampai 300 Golden Star, kalian bisa download aplikasi Snack Video di Play Store cuy. Nah, kalau kalian udah download ya cuy, kalian cari aplikasi Snack Video di Play Store. Kalau kalian udah download, kalian bisa login. Di sini untuk bola koin belum berjalan, alias kalau kalian nonton kalian nggak bakal dapat koin. Kalian bisa klik link yang ada di pin komen untuk dapat saldo tambahan dan supaya bola koin kalian akan berputar cuy. Kalian bisa klik kayak gini. Nah, kalau udah di sini ya cuy. Nih, kalian akan dapat bonus saldo ya. Terus kalian klik yang hasilkan uang bersama cuy ini, hasilkan uang bersama. Maka otomatis saldo kalian akan masuk nih. Aku langsung dapat nih cuy, 4.000. Kan lumayan cuy. Secara otomatis kalau kalian putar video di sini bola koinnya akan berputar. Di sini aku udah ngumpulin. Oke cuy, di sini aku udah top up ya. Tuh, langsung masuk coy. Tuh, langsung bisa klaim ini skinnya.
dan langsung bisa beli super pass, apa namanya, super pass pre-order sebenarnya. Tapi aku nggak mau beli super pass yang pre-order ya coy, karena aku bakal nunggu aja nanti pas rilisnya aja coy. Soalnya apa, lebih murah kan, cuma 300-an. Oke, aku bakal sedikit untuk review untuk skin super pass-nya coy. Nih, keren, keren sih ini, mirip. Ini temanya, tema sepak bola kan? Ini tema sepak bola coy. Kayak mirip skin yang dulu aku pernah gacha ya. Itu kan, temanya sepak bola coy. Ini emotnya sepak bola, iya ini benar bertema kan sepak bola. Sepak bola anak-anak ya. Berarti mirip PS skin mana ya? Yang dulu aku pernah gacha loh. Yang mana nih ya? Ntar, aku cari dulu coy. Mirip kayak mana sini? Yang bola loh. Nah, mirip kayak yang ini coy. Ini kan tapi aku udah punya semua. Tuh. Yang versi Indonesia, tapi kalau yang kostum luar-luar aku nggak gacha. Kalau kostum Indonesia aku gacha coy. Ini dari rambutnya aku semua udah punya, terus kostum timnas Indonesia juga aku udah punya ya. Ini malah kostum Brazil aku udah punya. Mana nih, ini kostum Indonesia aku udah punya. Kalau topengnya aku punya topeng Indonesia juga nih. Berarti temanya mirip-mirip itulah. Nah, untuk tampilan skin sih keren cuy, tapi entah kenapa ya, hari ke hari super pass makin kesini makin hadiahnya makin kecil loh. Lihat super pass season 1 aja hadiahnya ada banyak banget nih. Nih, ini super pass season 1 hadiahnya ada banyak ya. Terus super pass season 2 hadiahnya lebih sedikit ya kan. Ini super pass season 3 lebih dikit lagi coy. Super pass season 4 sama. Apakah yang super pass season 5 besok akan lebih dikit atau lebih banyak? Aku nggak tahu, tapi kayaknya sih lebih dikit. Andai aja super pass skinnya sebanyak ini coy, keren sih pasti. Soalnya kan ini ada 3 skin legend, skin epicnya aja banyak. Lah ini cuma ini 3 skin legend, ini 2 skin legend, ini 2. Oke, mungkin itu aja ya cuy. Jangan